Oke semua, kembali lagi bersama gue Dra. Nah pada video kali ini aku mau lanjutin lagi untuk series Minecraft Survival aku teman-teman. Oke, dan pada video kali ini aku rencananya pengen cari domba, cari sapi atau cari ayam untuk aku ternaki dan untuk aku ambil dagingnya ya teman-teman untuk aku makan ya. Oke, di sini aku punya wheat itu sekitar 9 ya yang aku panen dari sana itu kemarin teman-teman. Oke, dan langsung aja di sini aku bakal ke sana ya. Atau kemana itu, yang penting ada hewannya ya teman-teman. Oke, dan di sini juga aku sudah bikin kapal teman-teman di sini. Jadi ini kapal bisa mempermudah aku untuk ini ya, untuk menyeberang ini ya teman-teman. Dan di sini kita bakal hancurin lagi. Oke, nice. Nah, dan btw di sini aku belum bisa memancing atau belum bisa bawa babi ini ke sana ya. Karena untuk mancing babi itu nih rada susah. Oke, di sini ada domba. Wow. Kita langsung menemukan domba di sini, mantap sekali teman-teman. Dan semoga aja kita bisa membawanya pulang ke rumah ya. Oke. Let's go. Kita bakal ajak domba-domba ini berenang teman-teman. Yah, cuek sekali teman-teman ternyata dombanya anjir. Woi, ayo sini. Ayo sini sini sini, aku punya makanan loh. Buka aja dombanya tetap ngikutin ya. Ayo, let's go berenang anjrot. Sumpah, berenangnya lama banget. 5 minutes later. Ayo, woi. Oke, di sini dombanya sudah bisa nyebrang dan di sini berhubung aku belum punya kandangnya ya. Tadi aku lupa mau bikin. Di sini aku bakal masukin domba-domba ini ke rumah aku dulu ya, teman-teman. Oke, sini domba. Masuk ke rumah saya. Woi. Sini sini sini. Wah, satunya nih cuek banget. Let's go, woi. Nyangkut kah? Woi, maju, maju. Ayolah. Nah, gitu dong. Oke, dan di sini kita bakal cari sapi juga ya. Kalau nggak ketemu ya udah kita pakai domba dulu aja dan sapinya nanti saja, teman-teman. Nah, ini gunanya kawal ini ya seperti itu, teman-teman. Biar lebih cepat untuk nyebrangnya, nggak lama-lama ya. Oke, dan di sini karena babinya belum bisa kita bawa ke rumah, kita bakal bunuh aja nggak apa-apa. Lumayan banget dagingnya untuk persediaan makanan juga ya. Aduh, gak kena. Woi, mau kemana kamu? Oke, nice. Oke, di sini. Wow, ini dia sapi teman-teman. Let's go, kita ambil sapinya juga idenya. Let's go sapi. Wow, ada 4, mantap banget. Let's go sapi, sapi. Kita membawa sapi teman-teman. Kita mengembala sapi ya. Dan ntar juga nih, di sini juga bakal spawn lagi sih. Wih, udah mau sore nih cuy. Kita harus cepet-cepet sih. Biar nggak kemalaman ya. Oke, oke, let's go, sapi, sapi. Wih, langsung mantap ini, dapat 4 sapi. Oke, let's go, sapi, sapi. Ini kalau aku pakai kapal sih cuma satu-satu ya bawanya anjir. Jadi di sini kita renang aja deh. Ntar aku bakal coba bikin jembatannya ya. Supaya lebih memudahkan aku untuk pergi ke sana kemari ya. Guys, go sapi, sapi. Oke. Okay. Wih, lama banget. Oke. Okay. Satu lagi, ayo naik, naik. Nice. Let's go, kita masuk ke rumahku. Let's go sapi, jangan cuek-cuek. Woi, woi, cuek banget sih. Yes. Sini sini sini. Nah, berhubung di sini belum ada kandang, kalian masuk ke rumah aku ya. Let's go. Mari kita masuk ke rumah saya. Oke, dan di sini perkenalkan, ini teman-teman baru kalian ya. Oke, gila ini ramai banget rumah aku teman-teman. Hewan-hewannya ramai cuy. Ntar kita tutup dulu. Wah, ya ampun. Itu sapi kenapa, woi? Sini masuk woi, jangan malu-malu. Kita mau tutup pintu dulu teman-teman. Nah, udah nih, mantap jiwa cuy. Nah, kita tidur dulu ya karena ini udah malam. Dan ntar aku bakal bikin kandangnya ya atau fence gitu. Di sini aku punya kayu berapa ini?
Oke, di sini kayunya cuma punya 8 anjir. Oke, di sini aku bakal nebang kayu lagi dan apakah aku punya pickaxe? Ya, cuma punya pickaxe dari kayu. Oke, kita bakal bikin pickaxe dari batu dulu. Oh ya, dan btw di sini aku pakai tekstur baru ya, karena kemarin ada yang bilang, "Bang, coba ganti teksturnya atau pakai original aja gitu ya." Dan di sini aku ganti ya. Dan kalau dipikir-pikir, tekstur kemarin tuh jelek juga, teman-teman. Kurang bagus menurut aku. Oke, di sini aku bakal ambil kayu yang seperti ini aja supaya lebih gampang ya untuk ambilnya. Karena kalau yang bercabang-cabang gitu ini itu rada susah anjir. Oke, teman-teman, di sini aku bakal bikin kandang itu di sini ya, dan di sini aku bakal rapiin dulu untuk tempatnya ini yang akan aku gunakan untuk bikin kandang ya, teman-teman, supaya lebih bagus, teman-teman. Oke, teman-teman, dan di sini tempatnya udah aku rapiin, dan di sini kita bakal bikin kandangnya ya. Oke, di sini aku bakal bikin kandang itu nggak besar-besar amat. Di sini kita bikin ya kecil dulu aja, teman-teman. Nanti kalau misal udah banyak hewan-hewannya, ntar kita bakal upgrade lagi untuk kandang ini ya, teman-teman. Di sini kita tinggal kasih pintu di sini dan jadi kandang kita, teman-teman. Oke, dan selanjutnya di sini aku bakal bawa hewan-hewan itu ke kandang kita, teman-teman. Dan di sini aku bakal campurin ya, teman-teman. Aduh, ini dombanya kok cuma satu anjir. Kalau cuma satu nggak bisa ternakin, coy. Hilang, cuy. Aduh, tadi lupa nutup pintu sih. Kalau untuk sapi nih masih ada dua, masih oke sih. Woi, sini jangan berebutan. Aduh, ini sempit banget, nggak bisa masuk. Ih, cuek banget. Woi, kau. Ya ampun, dombanya cuek banget. Sinilah. Nah, udah. Udah masuk. Tinggal dombanya satu lagi, mana, woi. Eh, jangan keluar ya ampun. Udah masuk, keluar lagi, goblok. Sini, sini, sini. Nah. Oke, nice. Tinggal satu domba lagi. Ini mana ya dombanya? Lalu, oh, itu dia dombanya, anjir. Tuh, kalian bisa lihat gak dari sini? Itu dia. Let's go, kita panggil dombanya ya. Woi, domba, sini kau. Kenapa kau sendirian di sini, woi? Sini, sini, sini. Mari kita ke kandang, teman-teman. Oke, sini, sini. Let's go, let's go. Masuk, masuk. Halo. Halo, teman baru. Kita punya teman baru di sini, cuy. Woi, woi, jangan keluar. Wah, untung nggak keluar. Dan di sini aku bakal kasih torch di samping-samping ini ya, supaya lebih bagus saja dan supaya malam itu lebih terang ya, teman-teman. Kan kasihan banget kalau hewan-hewan ini gelap-gelapan gitu ya, teman-teman. Oke, jadi kenapa obornya di sini ya ampun. Oke, satu lagi dan yeah, selesai teman-teman untuk kandangnya, kurang lebih seperti ini. Oke, ini nggak apa-apa sih, kita bakal ternakin sekarang di sini, sini. Oke, nice. Wih, kita dapat sapi baru, mantap jiwa, cuy. Oke, kita dapat domba baru. Let's go. Yeay. Oke, dan ini berhubung udah malam juga, kita bakal tidur dulu ya, karena takutnya ntar kita diserang oleh makhluk-makhluk yang mengerikan ya. Oke, kita bakal tidur dulu, cuy. Oke, selamat pagi semuanya, dan bentar kita cek. Oh ya, btw di sini aku punya iron itu 9 ya. Kemarin pas off record aku cari iron juga, teman-teman, sampai ke sana-sana itu ya. Dan ya di sini untuk episode sekarang kita sudah punya kandang sapi baru, teman-teman, di sini. Dan mungkin nanti bakal aku tambah ayam juga ya di sini. Atau ntar aku bakal bikin terpisah aja, teman-teman.
Dan untuk episode kali ini ya mungkin seperti itu teman-teman. Dan gimana menurut kalian untuk seri survival aku? Kalau kalian suka dengan seri survival aku, kalian bisa like video ini ya teman-teman. Dan nantikan petualangan aku di game Minecraft ini lagi ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ke channel aku teman-teman. Karena tanpa dukungan like dan subscribe dari kalian, channel aku gak ada apa-apanya. Dan see you next video. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.